Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa Cinta Fitri. Siapa lo? Lo kalau kita telepon Miska, kita tanya sama dia. Kalau misalnya dia itu nyuruh orang untuk nyelakain Kak Maya, nggak mungkin lah, Pak. Kita menelpon bukan sebagai kita. Kita justru telepon sebagai mereka, sebagai penjahat itu. Halo? Halo, Ibu Miska. Iya? Pekerjaan saya sudah selesai. Dan saya sekarang minta uang saya. Saya tunggu di Taman Selekta. Seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya rasa ini ada hubungan dengan Pak Utama. Karena Maya memanggil nama Papi sebelum akhirnya dia benar-benar tidak sadar. Dan kemungkinan orang itu mau mencelakakan kakak kamu, Maya. Kamu tahu pelakunya siapa, Is? Kemungkinan besar tuh Miska. Faiz kok pergi sama Farah? Kok dia ngelaporan dulu ke gue? Ini ada apaan ya? Pak Faiz, kenapa kok tegang sekali, Pak? Ya jelas lah, Pak. Sebentar lagi dia akan melihat sosok aslinya, Miska. Kalau sampai saat ini belum ada kabar dari Mbak Maya, artinya Mbak Maya masih hidup. Gimana sih? Tuh orang kerjanya emang gak beres. Kerja gak beres kok malah minta duitnya segera dibayar. Dasar geblek. Halo? Bu Miska, saya mau minta maaf. Saya tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan saya. Karena saya keburu ketahuan. Ketahuan gimana maksudnya? Ternyata kamar itu benar-benar gak kosong. Ada orangnya di sana. Dan dia telah melihat saya. Dan saya kabur. Dan dia terus mengejar saya. Tapi akhirnya saya bisa melarikan diri. Kalau emang pekerjaannya belum beres, kenapa tadi pagi kamu nelfon saya dan minta dibayar pagi ini juga? Saya nggak minta dibayar. Dan saya nggak pernah menelpon Bu Miska sama sekali. Kecuali sekarang ini. Sial, ini pasti ulahnya si Farel. Ini semua pasti rencana dia. Dia pasti suruh orang buat telepon gue dan ini semua pasti jebakan. Oke, Rel, oke. Jadi lo mau main-main sama The Great Miska. Oke, gue ladenin. Untung hari ini gue safe by the bell. Sialan lo, Rel. Pak Artaman, tapi benar kan Pak, perjanjiannya di sini ketemuannya? Saya sendiri yang menentukan tempatnya, Pak. Tapi kok lama banget ya, Pak ya? Dia belum muncul juga lagi. Coba saya cek rumah ya. Halo? Mi, Miska masih di rumah, Mi? Miska baru aja pergi, Rel. Tapi memang kelihatannya dia buru-buru. Oh...
Kita sih sudah nunggu di sini, Mi, di tempat perjanjian, cuman Miska-nya belum muncul juga. Iya, Miska juga perginya udah lumayan lama loh. Oke, Mi. Nanti kalau ada apa-apa aku kabarin Mami ya. Iya, iya, sayang. Miska-nya udah keluar, Pak. Dan ini udah lumayan lama, tapi Miska belum muncul juga ya, Pak ya. 10 menit. Kita tunggu 10 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Ngabuburit. Sekalian beli buat buka puasa. Sama ini nih, buat Mosa. Apa ini, Pak? Buka aja. Ya, nggak mahal. Tapi, ya kita belinya di pasar, bukan di mall. Ya ampun, Pak. Bagus banget. Makasih ya. Tapi, kenapa Papa tiba-tiba beliin ini? Papa suka ngelihat kamu kalau lagi masak, main sama Alisa. Suka ribet sama rambutnya. Kalau Mama Aldo jarang punya rambut panjang, jadi nggak pernah ribet. Makasih ya, Pak. Oh iya, Papa yang beli, tapi yang milih ini nih, Paul. Makasih ya. Iya. Tante Moza beneran suka. Mos, kamu nggak tersinggung kan? Tadi Papa nyinggung-nyinggung soal Mama lagi. Enggak lah, Al. Malahan aku agak-agak nggak percaya kalau Papa tuh perhatian juga sama aku. Mau aku pakaiin nggak? Sini. Kamu sama satu lagi ya. Sini. Jadi terus gimana? Jadi muncul si Miska? Enggak, Om. Padahal kami nunggunya udah lama. Loh? Jadi dia pergi kemana? Lain kali, kalau nggak punya bukti itu jangan nuduh. Udah jelas kan? Miska, istri aku, tidak terbukti bersalah. Kalian semua ini terlalu berlebihan nuduh Miska. Apa itu namanya tuh? Ya, suuzon. Bulan puasa, suuzonnya kok rame-rame. Serumah lagi. Astagfirullahalazim. Oke. Farel Emeraldi Hutama. Sekarang balikin handphone. Balikin cepetan. Nggak kebukti kan? Apa Pak Farel juga tinggal di sini? Iya. Saya kesini menangkap Pak Farel atas tuduhan pemerasan lewat telepon pada Bu Miska. Dibalas, telepon nggak diangkat, pergi nggak bilang-bilang, lo di mana? Miska, Miska, Miska sayang, lo tenang dulu, lo dengerin dulu gue ngomong. HP gue ini seharian disita, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue seharian diawasin sama Farel. Lo sekarang lagi sendirian kan? Iya, yeah, gue di kamar sendirian. Pertama ya, Is, lo jangan pernah manggil gue sayang lagi. Kedua, gue hampir aja masuk jebakannya Farel.
Lu bener banget. Lu beruntung hari ini, Miss. Lu beruntung gak masuk ke jebakan mereka. Padahal mereka tadi udah nungguin di sana. Ada gue juga di sana. Ya lu harusnya peringatin gue dong, Is. Ya gue mana bisa nelfon. Gue juga disekap, Miss. Dasar bodoh emang nih orang. Iya, sorry. Tapi gimana lu bisa lolos sih, Miss? Ya percuma lah, Is. Gue dipanggil The Great Miska kalau gue kena jebakan kayak gini doang. Iya, benar. Lu benar, lu hebat, sayang. Miska The Great. Yaudah, pokoknya sekarang lo diem aja. Sekarang gue pengen ngebales apa yang udah dilakuin Farel. Emangnya dia pikir cuma dia doang yang bisa ngejebak? Gue juga bisa. Udah, pokoknya sekarang lo diem aja ya. Lo jangan ngapa-ngapain, jangan bikin kacau lagi situasi, ngerti lo? Oke, Miss. Tapi jangan lama-lama. Muka mereka tuh udah pada kenceng semuanya sekarang. Gimana, Rel? Bukan Miska kan pelakunya? Aku belum tahu, Mi. Tapi Miska nggak muncul di lokasi yang udah dijanjiin. Tapi tetap, Mi. Feeling aku mengatakan kalau itu dia. Iya, Mi. Bukannya aku mau seuzon. Tapi ya, aku juga yakin kalau pelakunya Miska. Cuman, ya, daripada seuzon, lebih baik kita waspada aja. Iya, tapi kita gak bisa, Rel. Kalau tanpa bukti, itu namanya nuduh, kan? Iya, Mi. Aku juga gak mau asal tuduh. Nanti aku akan cari cara lain, Mi. Ya, tapi sekarang siapa lagi yang punya niat jahat kayak gitu? Halo? Miss Galo tuh di mana sih, Miss? Iya, gue udah dekat. Oke, buruan dong. Semua orang udah pada nunggu mau buka puasa. Dan gue yakin begitu lo masuk, semua orang pasti nanyain sama lo. Udah, lo tenang aja lah, Is. Gue udah nyiapin segalanya. Tenang ya. Pak. Susah belajar. Langsung pulang nggak, Pak? Pulangnya duluan deh. Aku masih ada urusan, Pak. Hei, yuk. Yuk. Kaget aja lo. Bentar, Har. Kak Cecep, mau kemana? Ibu, kenapa, Ibu? Jangan mentah-mentah ini barang kreditan, jangan seenaknya ya. Kenapa saya mau lewat, Ibu? Masa saya dikasih panci yang bolong-bolong begini? Ini mah tidak bolong, saya ngambil dari pabrik, masih asli, lengkap. Ingat, Kang, ini teh bulan puasa. Kalau begini caranya, langganan si Akang teh bisa kabur semua. Iya nggak, Ibu-Ibu? Iya. Iya, coba saya lihat. Lihat nih, ini. Kok bisa bolong begini? Lihat nih, bolong nih. Ya udah, Ibu-Ibu, kita cari langganan yang baru aja. Nih, makan tuh panci, makan tuh. Panci, makan tuh. Panci, makan tuh. Panci, rasain. Si Akang mah malah ketawa-ketawa. Saya lagi punya masalah, Kang. Bibir saya jeding nih, kena ginian, panci. Ah, itu problem loh. Problem? Ini teh panci, bukan problem. Makan tuh panci. Diam lah lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar. Dari mana kamu, Miss? Emangnya kenapa, Rel? Kok kamu mau tahu? Kamu kan bukan suami aku. Iya. Emang kamu bukan istri aku. Tapi kamu juga numpang di sini, Miss. Jadi kamu jangan keluar seenaknya, dong.
Ya justru karena aku numpang di sini, makanya aku kalau minta izin sama yang punya rumah ini. Yang punya rumah ini kan bukan kamu, tapi Mami. Mami udah tahu kok aku kemana. Tuh, kamu gak usah berkelit dah. Ya? Tadi pagi kamu terima telepon aneh kan? Tadi pagi? Ada yang nelfon kamu. Emang aku terima telepon, cuman teleponnya tuh agak aneh. Terus, dia bilang dia udah nyelesain pekerjaannya. Kamu kaget kan? Aku tahu banget kamu pasti udah gak sabar untuk ketemu sama dia dan nanya detail gimana caranya dia nyelakain Kak Maya. Astagfirullahaladzim, Farel. Kamu kok nuduh aku kayak gitu sih, Rel? Kenapa kamu punya pikiran buruk kayak itu, Rel? Oke, sekarang gini deh, Rel. Gini deh, Mi. Mami jadi saksi ya. Waktu itu kan Farel pernah bilang kalau aku harus disuruh jauh-jauh dari rumah sakit. Aku nggak boleh deket-deket dari Mbak Maya. Iya kan? Aku udah ngelakuin itu semua. Aku ada di rumah aja gitu dan nggak mungkin lah aku bayar orang buat nyelakain Mbak Maya. Sekarang gini deh. Kalian pernah lihat nggak sih aku punya masalah sama Mbak Maya? Aku tuh nggak pernah punya masalah sedikit pun sama Mbak Maya. Ribut-ribut sama Mbak Maya aja nggak pernah. Apalagi nyelakain Mbak Maya buat apa coba? Astagfirullahaladzim, ini semua fitnah. Biar aku yang buka. Apa benar ini rumahnya Bu Miska? Benar. Apa Pak Farel juga tinggal di sini? Iya. Saya kesini menangkap Pak Farel atas tuduhan pemerasan lewat telepon pada Bu Miska. Ini biasa terjadi, Bu. Dalam keluarga bisa saja ada yang bermaksud jahat kepada keluarga yang lain. Justru penjahatnya adalah keluarga dekat. Rel! Atas nama cinta. Apakah saya bisa bertemu dengan Pak Farel? Ya, saya. Sekarang juga Pak Farel ikut kami ke kantor polisi. Ya Allah, Rel. Tunggu. Pak, saya Miska. Dan saya yang membuat laporan tadi pagi. Tolong Pak, Bapak jangan bawa saudara saya. Pak Farel ini saudara saya. Kami melacak nomor yang Ibu berikan. Nomor itu terdaftar atas nama Farel Emeraldi Utama. Ya iya Pak. Tapi Farel ini saudara saya dan kita ini satu keluarga loh. Ini biasa terjadi, Bu. Dalam keluarga bisa saja ada yang bermaksud jahat kepada keluarga yang lain. Justru penjahatnya adalah keluarga dekat. Pak, tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman di sini, Pak.
Kita omongin dulu baik-baik, Pak. Semua bisa dijelaskan di kantor. Sekarang Pak Farel, ikut kami kantor polisi. Bawa dia. Siap. Rel, Pak! Ya Allah, Rel. Ini gak mungkin, Rel. Maaf, Pak. Pak, jangan bawa Farel, Pak. Tuntutan saya batalkan. Saya yang melaporkan ini semua, Pak. Dan mulai sekarang, laporan saya cabut. Tidak bisa begitu, Bu. Seenaknya saja Ibu membuat laporan dan mencabut laporan itu. Jadi, Ibu harus mempertanggungjawabkan laporan Ibu. Iya, Pak. Saya paham, Pak. Tapi ini semua ternyata masalah keluarga. Dan kita bisa menyelesaikan ini semua dengan cara kekeluargaan. Nggak perlu dengan tuntutan seperti ini, kan, Pak? Keluarga atau bukan, itu semua bisa diproses secara hukum, Bu. Maaf, Pak. Kalau dari awal saya tahu, ternyata pelaku penelpon gelap itu adalah Farel. Buat apa saya buat laporan ke polisi? Gak mungkin lah, Pak, saya tega menjebloskan saudara saya sendiri ke penjara. Saya mohon, Pak. Jangan bawa saudara saya. Ini semua cuma salah paham. Baiklah, kalau begitu. Ibu besok datang ke kantor dan menjelaskan semua keterangan itu. Baik, Pak. Saya akan ke kantor besok. Permisi. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Jadi kamu udah siapin semua ini, Miss. Oke. Aku kalah kali ini. Tapi drama ini tidak akan dimenangkan oleh kamu, Miss. Miss, Mami minta maaf kalau selama ini kami semua salah menilai kamu, Miss. Udahlah, Mi. Ini semua bukan salah Mami. Mami itu cuma mendengar laporan yang salah. Laporan tanpa bukti. Laporan mengada-ngada, Mi. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam, Kak. Kak Farel, ada kabar baru, Kak. Kak Maya... Kak Maya kenapa, Ki? Kak Maya udah sadar, Kak. Alhamdulillah. Kak Maya sudah sadar. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Paham. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Nanti kita kesana, Ki, ya. Oke. Mi, kamu sadar, Mi. Fit, kamu udah sadar. Gimana Kak Maya, Ki? Jadi kamu lihat Maya sadar, nak? Iya, Mi, Kak. Jadi tadi waktu aku sama Hadi lagi ngobrol, tiba-tiba mesin detak jantungnya Kak Maya itu bunyi. Dan aku sempat kaget banget. Terus waktu Hadi memanggil suster, tiba-tiba kita berdua ngeliat matanya Kak Maya melek, Mi. Ya Allah Tuhan, alhamdulillah. Iya, tapi kita masih belum tahu pasti, Mi, keadaan Kak Maya. Sekarang dokter lagi ngecek semuanya, Mi. Mudah-mudahan ini semua pertanda baik ya buat Mbak Maya. Mudah-mudahan Mbak Maya itu benar-benar sembuh. Gawat nih, Mbak Maya pakai sadar segala lagi.
Mendingan kita kabur sekarang. Sebelum Mbak Maya ngomong ke semua orang tentang kita, Miss. Kabur. Sebelum kita benar-benar tahu kondisi Mbak Maya, kita nggak boleh kemana-mana, Miss. Duh, kenapa harus yakin dulu sih, Miss? Miss, kita itu nggak boleh nyanyain apa yang udah kita lakuin. Bu Maya? Bu Maya? Tekanan darahnya normal, Dok. Semua organ vitalnya normal. Tapi sarafnya tidak bereaksi apa-apa. Suster, tolong pasien didudukan. Baik, Dok. Ini bahaya, Sus. Sudah hubungi Dokter Fajar? Dokter Fajar sudah menuju ke sini, Dok. Gimana, Dok? Silakan diperiksa, Dok. Mudah-mudahan dugaan saya meleset. Oke, saya periksa. Kamu itu bukan Tuhan. Kalau sampai keputusan kamu itu bikin Mbak Maya tambah kritis, ini semua bisa jadi salah kamu, Lorel. Keluar, Miska! Keadaan Kak Maya, Dok. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Katanya anak saya sudah sadar. Apa saya bisa melihat anak saya, Dok? Bu Maya memang sadar. Tapi ada kondisi yang harus kami sampaikan kepada Bu Lia dan keluarga lainnya. Tapi untuk itu, biar Dokter Fajar yang akan menjelaskannya. Ini Dokter Fajar, spesialis neurologi atau saraf. Saya merasa tidak menemukan cara yang tepat untuk menyampaikan hal ini, selain dengan berterus terang. Ibu Maya mengalami Guillain-Barré syndrome. Masya Allah. Apa itu, Dok? Itu artinya apa? Kenapa Kak Maya, Dok? Guillain-Barré syndrome itu biasanya terjadi setelah operasi. Favarel, operasi yang kita lakukan kemarin adalah untuk menghentikan pendarahan. Dan seperti yang telah saya informasikan, bahwa operasi itu memang mengandung resiko. Jadi sebetulnya apa yang terjadi, Dok, sama istri saya, Dok? Tolong dokter jangan berbelit-belit, Dok. Saya nggak ngerti, Dok. Sebetulnya istri saya selamat atau gimana? Iya, Dok. Tolong jelasin sama kami. Sampai kapan Mbak Maya itu kondisinya seperti ini? Dan apa Mbak Maya nggak bisa hidup lagi, nggak bisa sembuh hidup lagi, Dok? Sederhananya, Ibu Maya selamat, tapi ia tidak mampu melakukan aktivitas seperti dulu. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa duduk, tidak bisa makan dan minum tanpa bantuan. Mungkin juga dia tidak bisa mendengar. Uang senyum lo atau lo mau dituntut lagi sama Mas Bra? Jadi dokter, Kak
Maya nggak bisa sembuh kembali normal lagi gitu, dok. Iya, dok. Tolong jelasin sama kami. Sampai kapan Mbak Maya itu kondisinya seperti ini? Dan apa Mbak Maya nggak bisa kayak dulu lagi? Nggak bisa sembuh kayak dulu lagi, dok? Saya tidak bisa menjawabnya. Dokter Fajar? Ya, maaf. Saya akan cross-check dengan dokter-dokter lainnya dulu. Mi, Maya gimana, Mi? Aku nggak mau kehilangan Maya, Mi. Mai, Bram, kamu harus dengar Mami, nak. Kita harus kuat demi Maya. Kamu juga harus kuat ya, Bram. Dok, kami bisa ketemu sama Kak Maya, dok? Tentu saja boleh, Pak. Suster, tolong dibantu. Baik, dok. Mari silakan. Mai anakku. Maafin aku. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup lihat kamu. Lihat dosa yang sudah kulakukan. Maafin aku. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup lihat kamu. Maafin aku, Mi. Maafin aku semuanya. Mas Bram. Selamat, akhirnya jelas sekarang. Keberuntungan masih ada di pihak gue. Ya Allah, ya Allah. Hukumlah aku, ya Allah. Hukum aku, ya Allah. Aku berdosa. Aku sudah membuat Maya seperti ini. Hukum aku, ya Allah. Maaf, saya cuma mau menginformasikan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit. Kami aja bisa melakukan perawatan standar. Perawatan standar bagaimana, dok? Ya, seperti check up, memberikan vitamin, melakukan kontrol kondisi. Ya, itu saja. Kami hanya memberikan pilihan. Keputusannya tentu ada pada keluarga. Pasien mau tetap dirawat di sini atau pasien akan dirawat di rumah? Dirawat di rumah aja. Fit, kalau menurut aku lebih baik Mbak Maya dirawat di rumah sakit aja. Kalau Mbak Maya dirawat di rumah, siapa coba yang bakal ngurusin dia? Siapa yang bakal ngasih makan Mbak Maya, gantiin baju, mandiin? Itu semua kan kerjaannya suster. Sedangkan kita semua gak ada waktu. Kita omongin ini di luar aja ya. Aku gak mau ngomong ini di depan Kak Maya. Rel, emangnya kamu tadi gak dengar apa yang dokter bilang? Mbak Maya kan belum tentu ngerti apa yang kita omongin. Dan dia juga belum tentu dengar. Miss, kamu kalau ngomong hati-hati ya, Miss. Mending sekarang kamu keluar deh, Miss. Emangnya aku salah ya punya usul kayak gitu? Aku bilang keluar, Miss. Miss. Sebaiknya kita keluar ya, Sen. Asal kamu tahu ya, Rel. Aku ini ngasih usul kayak begini, itu semua buat nyelamatin Mbak Maya. Ingat, Rel, kamu itu bukan Tuhan.
Kalau sampai keputusan kamu itu bikin Mbak Maya tambah kritis, ini semua bisa jadi salah kamu, Lorel. Keluar, Miska! Mami, apa salah Maya? Kenapa Maya jadi kayak gini? Sekarang ini, kita anggap aja apa yang sedang dialami sama Kak Maya. Ini adalah salah satu cobaan terberat yang Allah kasih buat kita, Mi. Ya, kita harus sabar ngadepinnya. Kita berdoa mudah-mudahan kami bisa cepat sembuh, ya. Iya, Mi. Mami gak boleh putus asa, ya. Aku yakin kok, insya Allah pasti ada jalan keluarnya untuk menyembuhkan Mbak Maya. Apa sekarang Mas Bram udah siap ketemu sama Mbak Maya? Kamu tuh ulur ya, Mas, ya. Kamu tuh sama sekali gak peduli sama Mbak Maya, ya. Kenapa sih, Miss? Setiap ada Farel, lu selalu cari gara-gara. Sengaja ya nyari masalah. Oh, jadi sekarang lu udah mulai ngajarin gua. Udah mau sok pintar. Is, ingat, Is. Otaknya itu gue, Miska, bukan lu. Jadi lu harus tetap ada di bawah gua. Jadi gak usah sok pintar, gak usah sok-sok mulai ngajarin gue, ya. Mami tuh. Bagus. Lagi gak ada Farel. Ngapain lagi? Udah lo diam aja, ikut gue. Mi? Ada apa lagi sih, Miss? Maaf, Mi. Ya, aku punya sedikit usulan, Mi. Gimana kalau Mbak Maya dirawatnya di rumah sakit aja daripada dirawat di rumah? Soalnya kan peralatan di sini lebih lengkap. Kalau Mbak Maya dirawat di rumah, kasihan sama Mbak Mayanya. Miska benar, Mi. Coba Mami pertimbangkan lagi, Mi. Ya, aku tahu, Mi. Ya, mungkin selama ini setiap usulan yang aku ajuin selalu ditentang sama Farel. Tapi ya gimana ya, Mi? Aku kan juga manusia, Mi. Aku juga punya titik kesabaran. Apa aja pendapat aku tuh Farel pasti nggak pernah setuju. Ya, aku mesti gimana ya? Oke. Mendingan kamu aja deh ngomong. Menurut kamu apa semua usulan aku itu salah? Aku ngerti. Ya mungkin kamu sama aja sama ya sama-sama Farel ya. Sama-sama enggak mau nanggapin usulan aku. Ya kan emang selama ini kalian semua nganggap semua pendapat atau usulan aku itu nggak pernah benar. Apapun yang dikatakan oleh aku, Miska, itu nggak pernah benar. Sebaiknya kamu nggak usah banyak ngomong ya, Miss. Kita nggak butuh sama suara sumbang kamu itu. Mas? Mas Bram udah selesai kabur-kaburannya. Apa sekarang Mas Bram udah siap ketemu sama Mbak Maya? Kamu tuh ulur ya, Miss, ya.
Kamu tuh sama sekali nggak peduli sama Maya ya? Diadap kamu tuh, Mas. Kamu tuh gak pantas ada di sini, tau. Pergi kamu, Mas. Pergi! Pergi gak? Mas Bram, kenapa sih, Mas? Belum kok marah-marah sama aku? Mas Bram, tenang, Mas. Tenang ya. Mas, suruh istri lu diem, Mas. Kalau dipikir-pikir, ya apa yang dibilang sama Miska itu ada benernya juga. Maksud kamu, Kay? Iya, kalau Kak Maya dirawat di rumah sakit itu sepertinya lebih baik. Karena biar bagaimanapun, Kak Maya layak untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif lagi. Ya, kalau di rumah kan, siapa juga yang bisa untuk menjaga Kak Maya 24 jam full. Sementara kita semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Aku akan jagain Maya 24 jam full. Bram, kamu harus mikir juga, Bram. Kamu juga gak mungkin jagain Maya 24 jam. Mami gak yakin kamu tuh bisa telaten. Yang dibilang Mami benar, Mas. Kak Maya lebih baik dirawat di rumah sakit aja, Mas. Soalnya rumah sakit menyediakan fasilitas untuk menunjang kesembuhan Kak Maya. Jangan sampai kita salah ngambil keputusan, Mas. Nanti yang ada malah menghambat kesembuhannya Kak Maya lagi. Jadi, Kak Maya sebaiknya di rumah sakit saja. Mami pikir juga lebih baik kayak gitu, Rel. Dan kalau di rumah sakit, jadi lebih gampang buat gue untuk keberesin Mbak Maya. Aku mau kok bantuin Mas Bram untuk jagain Mbak Maya. Apa alasan kamu, Fit? Sayang, menurut aku, Mbak Maya itu bisa sembuh. Bukan hanya karena obat-obatan, tapi juga karena cinta dan kasih sayang dari keluarganya. Perhatian. Di rumah kan dia akan selalu mendapatkannya. Iya kan, Rel? Ya, mudah-mudahan semua itu bisa membantu kesembuhannya Mbak Maya. Fit, tapi kamu harus juga mikir. Rafa itu butuh perhatian kamu. Mami benar, sayang. Aku gak akan pernah ngurangin perhatian aku sama Rafa, Mi. Rel. Ya, walaupun nantinya aku yakin aku akan sibuk banget. Karena ngurusin Rafa, bantuin Mas Bram, ngurusin Mbak Maya. Tapi kan aku gak sendiri. Ada Mas Bram, ada bule. Iya kan? Iya. Iya, aku akan urus semuanya. Aku akan usahakan semua peralatan di rumah sakit yang diperlukan Kak Maya akan dibawa ke rumah. Ya, kalau itu Mami setuju. Mas Norman. Apaan sih ya? Gak beli 2000 aja bangunin gue lo.
Assalamualaikum, Mas Norman. Mas Norman. Waalaikumsalam. Aduh, Tat. Maaf, Tat. Saya lagi ibadah. Ibadah? Kok tidur? Tidurnya orang berpuasa kan ibadah juga, Tat. Iya. Begini, Mas Norman. Hari ini siapa yang mengantar Tajil ke sini? Kalau nggak salah, Pak Rahmat deh, Tat. Oh, Pak Rahmat. Iya. Itu diantar atau diambil? Diambil deh, Tat, kayaknya. Diambil ya? Iya. Kok Mas Normannya masih di sini? Nah, itu dia, Tat. Kenapa saya masih di sini, ayo? Karena saya lupa, Tat. Assalamualaikum, maaf. Masya Allah. Eh, Bemo, ikut gue yuk. Kemana, teacher? Ke rumahnya Pak Rahmat, ambil tajilan. Lah ini terus yang jagain siapa dong? Ah, udah tinggalin aja. Yah. Kredit tangguy. Aduh. Beuh. Gerobak nasi Mama Suraman. Hey, nah kamu teh sendiri saja. Mana majikan kamu? Duduaan mencolot teh ka mana ta budak? Cecep Karbace punya ide. Kemarin ya, bos kamu teh tidak menghargai saya, Cecep Karbace yang paling kacep tukang kredit teh. Panci di barolongan, ibu-ibu tuh marah sama saya digaplok. Copotkeun yeuna tong. Syukurin, bikin kemana ya? Kadio, kaditu, 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 beda. Siap. Assalamualaikum. Wah, kalian kok pulangnya malam banget sih? Iya, Di. Maaf ya, nggak sempat kabarin kamu. Nggak apa-apa kok, Kay. Kakak kamu gimana, Kay, keadaannya? Ya, alhamdulillah. Udah bisa dibawa pulang. Tapi ya kondisinya masih belum membaik, Di. Eh, tadi aku beli kolak loh buat buka puasa. Mau diangetin? Nggak usah, Di. Aku mandi dulu aja ya. Ya udah aku tinggal ya. Kalau kamu, Mas, mau kolak nggak? Nggak usah, makasih. Balikin surat-surat aku, Diana. Ih, Mas Hadi ini orangnya kok serius banget sih? Aku orangnya emang serius, gak pernah bercanda. Apalagi masalah komitmen. Jadi kamu gak perlu bersikap seperti ini. Aku juga gak menghargai sikap kamu yang seperti ini. Mantap juga nih lakinya Kayla. Baik buat Mbak Maya. Mbak Maya mau pulang kan? Mbak Maya masih ingat dulu waktu aku pertama kali ke Jakarta dari Wonogiri, aku kecopetan. Aku sama sekali gak punya duit buat makan. Terus Mbak Maya nolongin aku. Juga dulu kerja di warung sotonya Mbak Maya. Sebelum aku nikah sama Farel, aku banyak banget masalahnya sama keluarganya Farel. Terus Mbak Maya datangin aku, Mbak Maya bilang mau dukung aku. Mbak Maya inget kan? Tapi sampai sekarang aku belum pernah ngucapin terima kasih sama Mama ya. Mbak, sekarang waktunya aku untuk merawat Mama ya. Untuk menepati semua janji aku dulu sama Mama ya.
Kamu jangan khawatir. Kamu pasti cepat sembuh. Aku udah urus semuanya sama dokter. Kak Maya udah boleh dibawa pulang. Baik, kita pulang ya ke rumah. Fit, kamu pulang duluan aja sama yang lainnya. Aku ada urusan sebentar. Kamu kemana, sayang? Aku ada urusan sebentar, sayang. Jadi kamu pulang sama yang lainnya aja dulu. Nanti aku nyusul ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya, sayang. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Gimana, Pak? Ada kabar terbaru? Belum ada, Pak. Sayang, rencana kita untuk membuktikan kalau Miska terlibat gagal, Pak. Tapi saya yakin dengan feeling saya, Pak. Saya yakin Miska terlibat. Kalau saja orang itu ketangkep, dia pasti bisa kasih tahu siapa yang nyuruh dia. Pak Farel masih ingat nggak tampangnya seperti apa? Saya masih ingat, Pak. Saya nggak mungkin lupa wajahnya. Besok, dicinta Fit. Saudara Maman, Anda kami tangkap. Yes. Lihat, mati kita. Mati kita sekarang. Sekarang mendingan kita kabur, Miss. Kita pergi dari sini. Itu dukun atau ya apalah orang bawaannya Fitri itu. Jangan sampai dia bisa nyembuhin Mbak Maya. Kalau Mbak Maya sampai sembuh, dia bisa buka mulut, Is. Dan dia bisa nyeritain apapun tentang kita. Miss, Mbak Maya nangis, Miss. Tandanya Mbak Maya sadar, kan?